pembuatan apa daun idat. Daun idat. Nah, daun idat dimulai dari kami petik dari batang. Tapi yang dipetik daun yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, bukan pucuk yang dipetik tapi daunnya. Setelah dipetik, dicuci. Baru proses penjemuran. Penjemurannya sekitar ada 15 menit untuk mengeringkan air dari pencucian tadi. Kita bertolak, ke negeri megah. Menjulang pati, tegakkan marwah. Laju setelah itu disangrai sampai air tadi kering, sampai daunnya layu, setelah proses pengsangraian, lalu dijemur lagi untuk benar-benar daun tadi kering. Segantang lada tajuk digelar. Daun tadi kering, kita proses dalam peremasan daun. Peremasan daun itu untuk menghaluskan daun. Daun dihaluskan sampai benar-benar halus, benar ya. Nah, sudah itu dalam proses peremasan daun itu sampai halus, itu kita saring. Saring bukan pakai penyaring itu, penyaring yang agak kasar, kan? Disaring. Selesai itu, barulah si teh tadi kita kemas. Dikemas langsung di plastik. Kami sekarang menggunakan plastik membentuk sementara ini, kan? Nah, dikemas dalam plastik. Jadi teh itu setelah itu siap dipakai, siap digunakan. Penjulang pagi tegakkan marwah. Nelayan muda bawa pelati di atas gelombang meradu diam. Satukan kata sepakat hati. Hai anak negeri, sanggaplah dikau. Nelayan muda bawa pelati di atas gelombang meradu diam. Satukan kata sepakat hati. Hai anak negeri, sanggaplah dikau. Menerjang telur selangkah. Untuk digunakannya menggunakan teh ini bisa dipakai seperti kita nyeduh teh biasa, ditaruh di dalam
gelas tuh kan, siram sama air panas, nah, saring. Nah, air tuh siap diminum. Untuk siap air ini kan banyak, misalnya untuk keturunan darah tinggi, untuk apa tuh proses untuk apa diet tuh, untuk kita diet bisa diet. Untuk apa kandungan dari teh tadi. Segantang lada, segantang lada, tajuk di gelar nama diberi. Dikenal sudah. So, tadinya kami metik dari kebun kan, dari kebun-kebun. Tapi sekarang kami sudah punya tanaman idat sendiri untuk kami. Sudah punya budidaya sendiri, tapi belum banyak. Ada sekitar 20 batang. Untuk jemuran dalam proses setelah dicuci itu menarik. Kalau hari panas tuh sekitar 20 menit tuh bisa sampai air tuh kering benar. Sekitar setengah jam lah gitu. Kalau proses sangrai kita nggak tentu juga, lihat tergantung dari banyaknya idat yang kita pasarkan. Jadi untuk prosesnya sampai daunnya itu sudah layu benar, sudah agak-agak garing itu, baru sudah benar-benar layu kan, air di tadi sudah kering benar. Nah, proses itu baru kita jemur lagi untuk proses. Ini teh yang sudah jadi kami kemas dalam plastik ini. Tapi untuk pemasaran kami belum bisa memasarkan secara masyarakat banyak, karena izin kami belum keluar. Harapan kami sih untuk bisa menambah ekonomi keluarga lah. Jadi dari hasil usaha ini ya, untuk nambah kesehatan kita kan lebih baik. Ini sebagai produk unggulan desa kami juga. Jadi kami ibu-ibu dari PKK Desa Jadabahri ini menciptakan produk ini ya untuk itu tadi, menambah ekonomi keluarga. Tapi kalau ini hasil olahan daun idat oleh PKK Jadabahri sebagai produk unggulan Desa Jadabahri. Ingin sehat? Minum sari daun idat.